Oke teman-teman, jumpa lagi di channel Arifin, Zainal Arifin. Di video kali kita akan membahas mengenai WhatsApp ya teman-teman, yaitu fitur terbaru dari WhatsApp. Oke, di sini WhatsApp menyediakan fitur terbaru yaitu reaksi pesan ataupun reaction ya. Jadi kita bisa memberikan reaksi kita ketika ada seorang yang mengirim chat ke WhatsApp kita ya teman-teman. Untuk menggunakannya itu sangat mudah sih ya. Oke, simak video ini sampai selesai. Namun bagi kalian yang belum subscribe, kalian tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke, di sini saya memiliki dua aplikasi WhatsApp, baik WhatsApp versi original ataupun WhatsApp versi mod, yaitu GB WhatsApp ya teman-teman. Ini adalah versi WhatsApp yang ada di Google Play Store, dan yang satunya ini adalah WhatsApp versi mod, yaitu GB WhatsApp. Dan dua-duanya dari WhatsApp ini bisa menggunakan reaksi pesan, yaitu reaksi chat WhatsApp yang fitur terbaru ya teman-teman. Untuk menggunakannya itu sangat mudah sekali. Kita tekan aja chat yang ada di WhatsApp ini seperti ini, dan kemudian ada 6 reaksi, yaitu ada 6 reaction yang bisa kita gunakan ya. Di sini saya akan memberikan contoh menggunakan tanda jempol. Nah, dengan otomatis reaksi pesan akan seperti itu ya teman-teman. Ataupun di bagian yang atas ini, yang kedua ini, saya akan memberi reaksi pesan tanda love you ya teman-teman. Oke, dan yang ketiga ini saya juga memberikan reaksi pesan saya tanda orang tertawa. Oke, ini di versi WhatsApp yang ada di Google Play Store ya teman-teman ya. Oke, di sini kita menggunakan WhatsApp versi GB WhatsApp, yaitu versi mod, yaitu kita masuk aja di sini. Di sini adalah saya mendapatkan chat dari WhatsApp yang saya satunya ya. Di sini saya akan memberikan reaksi pesan saya. Saya kasih reaksi pesan tanda I love you. Nah, ini adalah fitur terbaru dari WhatsApp ini ya teman-teman ya. Di sini kalian bisa menggunakan WhatsApp yang versi terbaru tentunya, yang bisa kalian update ya teman-teman. Jadi kalian bisa update di Google Play Store, yang versi Google Play Store. Di sini kalian aja klik WhatsApp gitu teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan WhatsApp ini ya teman-teman ya, nih. Udah saya perbarui ya teman-teman WhatsApp-nya. Dan di sini saya menggunakan GB WhatsApp versi mod, yaitu versi 16.20. Yaitu versi 16.20. Kita klik di bagian pengaturan GB WhatsApp dan tentang. Di sini saya menggunakan GB WhatsApp Pro versi 16.20 ya teman-teman ya, karena ini juga bisa kita menggunakan fitur reaksi pesannya teman-teman. Oke, di sini coba kita akan mengirim chat kembali. Waalaikumsalam gitu ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian kita buka di WhatsApp yang ini, WhatsApp yang versi original. Kita tekan aja, kita kasih reaksi pesan tanda I love you. Nah, seperti ini. Oke ya teman-teman, kemudian kita masuk di GB WhatsApp-nya. Nah, kita dilihat di sini di bagian ikonnya sudah terlihat bahwa reaction-nya dari WhatsApp yang saya satunya itu tanda I love you ya teman-teman. Di sini juga kita bisa menggunakan reaksi pesan juga. Kita klik tanda jempol. Nah, seperti ini. Oke, mungkin itu ya video dari saya. Mungkin video ini sangat singkat ya teman-teman, yaitu fitur terbaru dari WhatsApp yang bisa kalian gunakan. Kalian bisa mengupdate WhatsApp kalian yang versi terbaru ya. Untuk GB WhatsApp saya menggunakan yaitu GB WhatsApp versi 16.20, dan untuk WhatsApp orinya saya menggunakan versi terbaru ya. Jadi kalian perbarui dulu aplikasi WhatsAppnya. Oke, mungkin itu aja video dari saya. Sekian, sampai jumpa di video berikutnya.